Sebagai satuan Polri yang senantiasa siap siaga dalam mencegah terjadinya ancaman yang merugikan masyarakat, Sabara Polres Bontang terus berbenah demi terwujudnya ketertiban dan keamanan masyarakat. Hal itu terbukti ketika Sabara Polres Bontang memperkenalkan alat barunya berupa road blocker yang berfungsi untuk meningkatkan keamanan dan menghentikan pengendara yang ingin melarikan diri. Alat ini berfungsi apabila memang mereka memaksa untuk memasuki area tersebut. Alat ini terbuat seperti paku namun lebih tajam lagi karena terbuat dari baja, sehingga kendaraan itu akan kempis sekitar setengah meter pun sudah kempis dari areal yang kita pasang road blocker tersebut. Adapun jumlah road blocker diperkenalkan Sabara Polres Bontang berjumlah 5 buah dengan panjang masing-masing 8 meter. Demikian Expos Kaltim melaporkan.